Guys, kita mau ngejar burung jalak hitam ya. Tiba-tiba masuk ke dalam gua ini, guys, burung jalak. Mungkin burung jalak itu mau menunjukkan sebuah petanda ya. Tapi kita nggak tahu dia mau menunjukkan sesuatu. Mana burung jalak tadi? Ini dia. Itu, guys, burung jalaknya, guys. Assalamualaikum. Mbak. Sampai narap nunjuk ke apa? Keluar ya? Cok, tengok. Ada apa di batu ini? Apa sebenarnya yang menunjukkan burung ini? Batu ini kok? Ada apa dalamnya? Bismillah. Gak logika kan gua segelap ini masuk burung jalak kan? Nengkring sana tadi dah gua kan? Nengkring sini tadi kan? Cuma sampai sini. Enggak, yang mental-mental pertama tadi ke sini enggak? Enggak, dari sana dia ke sini. Coba pegang kamera dulu. Apa mau pergi sana coba? Tahu dari mana di sini kan? Mana? Oh, sosnya situ. Cepat kuat kali lah. Apa tujuan ya? Berhenti di batu ini ya kan? Kasih kode dia kan. Nah, lainnya batu ini cuma kita nggak nangkap kan. Ini kayak pintu atas sih. Cek kita dekat situ. Wah, oh, look. Ini dia di batu ini. Kita cek dulu yang ini. Kan? Jangan aneh-aneh lah. Nomor cek. Kok bisa hinggap di sini dia gitu kan? Bus kan gitu kan? Ayo. Apa enggak? Ayo. Oh, abang duluan. Ini kameranya udah aktif dari berapa lama? Dari yang burung jalak tadi kan? Ini buntu kok, memang ada jalur sana. Tapi turun itu kan? Kayaknya ketutup nih, makanya kita longok sedikit itu. Kameranya tinggal di sini kan? Itu pun jadi. Nah, gini kan? Ayo sana yuk. Kameranya ketinggal guys. Dan ini sudah ke dalam.
Ternyata ini juga buntu, guys. Tadi burung jalak itu dua tempat hinggap loh. Kalau nggak salah tadi sini dulu dia. Aku nampak loh. Tengok ya, aku ke sana kan. Rrr, sini tengok nih. Tengok dulu. Tep sini kan. Sini terus sini dia. Ke batu yang ini tadi. Tep. Apa yang ditimpa batu ini? Ah, di sini tadi dia, sekitar sini tadi. Abang nengok jelas dari sana kurur kan. Nempel di sini baru sana dia. Tuh, ke batu sana. Terowongan. Oh, ini tadi kan. Ke kiri enggak nengok, Bang? Cepat tahu. Mana sih? Mau nengok itu kiri. Belum nampak buntunya kan? Wah, ada lubangnya nih. Walah, mau mana masuknya? Coba kita langsung barang tunggu sini. Gitu ya. Buntu. Buntu nih. Entah nyarak nggak sih lihat batu ini kan? Tapi kan aneh gitu kan dari posisi gerak-geriknya kan? Satu pula dari sana pula kan ke sini kan? Jalur sana kan? Kupikir aku punya tadi. Pikir ruak-ruak. Kan nggak logika jalak ke dalam kayak gini. Plastik itu. Tapi satu pun kok nggak ada tikusnya kan? Malam mereka keluar. Lihat sarang walet mana? Sini. Ini. Walet kan? Oh iya bener. Walet apa tumpuan tanah? Kalau enggak panjat batu lah saya pegang ini
ada. Bukan malas ini kok. Bukan. Tempat tidur jalak tadi nih. Tapi itunya tengok. Cantik kali kan tuh atas. Bolongnya pun cantik. Tengok-tengok lah pasti sarang jalak tunggal tadi nih kan. Sini dia. Sarang sini dia. Enggak ada telurnya kok. Enak pintir. Ayo walan dulu yuk. Oke guys, kami balik lagi ke dalam gua ini karena kami melihat seekor burung jalak ya, yang kecepatannya seperti burung punai kencang ke dalam sana tadi. Yang kita kejar, dia berhenti di pucuk batu dan batunya udah kita bongkar ya. Sepertinya jalak tersebut ingin menunjukkan sesuatu ya, tapi kita tidak tahu apa yang ingin diberitahu sama jalaknya. Dan ini kita putuskan untuk udah keluar lagi dari dalam sana. Tadi pas mau jeda video yang pertama itu jalaknya tiba-tiba lewat kencang banget gitu, hus, seperti itu. Terus itu kita kejar masuk ke dalam, dia berhenti di ujung batu. Dan setelah berhenti di ujung batu tersebut, kita cek batunya tersebut, ternyata tidak ada apa-apa dan jalaknya terbang keluar lagi. Dan ini kita putuskan ya kembali lagi keluar. Terima kasih untuk videonya, sampai sini aja ya. Assalamualaikum.